Ya pemirsa, Dinas Perdagangan Kudus bakal terapkan social distancing untuk pedagang di Pasar Bitingan. Para pedagang nantinya akan ditata di sepanjang halaman dan jalan depan pasar dengan jarak antar lapak pedagang 1,5 meter agar meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Upaya pencegah terjadinya penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus melalui penerapan protokol kesehatan yakni social distancing di Pasar Raya Bitingan. Dalam waktu dekat, Dinas Perdagangan akan segera menata para pedagang Pasar Raya Bitingan dengan mengatur jarak antar pedagang, minimal 1,5 meter. Pedagang akan menempati pelataran parkir pasar dan ruas jalan raya di sepanjang Pasar Bitingan. Kepala Dinas Perdagangan Sudiharti menjelaskan, waktu yang diberikan untuk para pedagang berjualan dimulai saat malam hari hingga pukul 7 pagi. Pedagang harus meninggalkan area dagangan ini. Sebelum meninggalkan lokasi, mereka wajib membersihkan lokasi dagangannya. Hal ini disebabkan upaya untuk menghindari kerumunan antar pedagang dan pembeli. Seperti diketahui, para pedagang sayur baik yang jualan, store komoditi, maupun pembeli di Pasar Bitingan, mereka tidak hanya berasal dari warga Kudus saja. Kami ingin menata pedagang supaya jangan berdempet-dempetan seperti dulu karena kita untuk menghindari tersebarnya COVID ini. Sehingga pedagang sebisa mungkin kami tata dengan jarak 1,5 meter antar pedagang. Kalau memang nanti di sini tidak cukup, nanti kita gunakan jalan raya itu untuk berjualan yang malam hari. Dan jam 7 harus sudah bersih kembali semula, bisa digunakan untuk aktivitas. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Bitingan Untung Hermanto mengaku siap melaksanakan arahan dari Kepala Dinas Perdagangan untuk mengikuti prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan untuk wajib pakai masker saat berjualan juga selalu disosialisasikan oleh para pedagang agar konsisten mentaati. Bagi aku, setelah waktu Bu Kadin ngasih himbauan seperti itu, sudah tertata dengan sendirinya. Setelah bagus dengan jarak, sudah jarak 1,5 meter, malah lebih. Ya. Itu bisa dilihat sendiri kenyataannya. Kurang lebih terdapat 500 pedagang yang nantinya akan ditata pada Rabu malam. Sedangkan area yang disediakan yakni halaman pasar, sepanjang jalan depan pasar, hingga jalan Lukmono Hadi Kudus. Dari Kudus, Yadiem TV Jawa Tengah melaporkan.